Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beginilah keadaan kondisi sekarang kutilang saya, guys. Kakinya yang tinggal satu karena kemarin diserang oleh elang, jadi cacat permanen. Kakinya itu remuk dan sekarang tinggal satu. Tapi ya, alhamdulillah sekarang sudah sehat walaupun terpincang-pincang saat berjalan dan mau lepas landas. Tuh, bisa dilihat kakinya satu. Kakinya satu semua. Ngomong-ngomong, ini saya taruh di belakang rumah saya supaya lebih aman ya. Oke, sekarang kita lihat keadaan kakinya ya, bagaimana kira-kira. Nah, ini kakinya, guys. Buntung. Ya, buntung, guys. Karena kemarin memang tulang-tulangnya remuk dan hancur, jadi tidak bisa di sangkal putung atau di sambung lagi. Jadi ya terpaksa diamputasi kemarin. Buntung, guys. Tapi alhamdulillah burung ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih rajin berkicau. Ya, kalau kalian cari ini yang lainnya mana? Ini asalnya kan saya punya 4 nih ya. Jadi yang 3 itu saya juga nggak tahu. Kemarin itu sekitar 3 minggu yang lalu itu hilang, guys. Jadi ketika siang itu masih ada. Masih saya beri pakan, masih kembali ke rumah. Nah, tiba-tiba sorenya itu tidak kembali pulang. Saya cari-cari di sekitar rumah, di pepohonan, di atas genteng, di bawah kolong jembatan, meja, dan lain-lain. Tidak ada, guys. Saya nanti berhari-hari pun dia tak kunjung pulang, guys. Dan alhasil sekarang kutilang saya yang 3 itu, termasuk yang ekornya panjang itu, hilang, guys. Iya, hilang. Jadi ini tinggal satu-satunya. Ini mungkin saya akan carikan teman supaya dia tidak kesepian. Yo, tak kuleno bolo yo. Bolo toh bojo. Bolo. Ora bojo. Ya, guys, sekian saja itu dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Terima kasih.